Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman subscriber dimanapun ada berada Dan juga tidak lupa buat anak rantaunya ya Saya ucapin semoga untuk di siang hari ini eh, Disehatkan semuanya ya Dan untuk hari ini Gareng Motor mau mereview beberapa unit Yaitu ada Matic ya Sebenarnya saya ini tidak pernah posting motor Matic ya Tapi apalah daya di sini sudah banyak motor Matic biasanya motor motor metik itu uh, saya ngelayani tetangga ya kalau jauh-jauh jarang saya ini kayak kayak gini harganya ini mahal guys kalau di sini motor metik metik lebih mahal dari motor sport nah jadi untuk hari ini kita review motor metik barangkali teman-teman atau subscriber bisa memiliki motor yang saya siapkan dan kayak ini guys nah kayak ini sudah mau di DP tetangga saya tetangga sebelah tidak boleh dijual terus kayak ini nah kayak ini juga gitu ini sudah mau di DP tetangga saya tidak boleh dijual jadi saya melayani yaitu tetangga-tetangga saya untuk motor, motor metik tapi untuk hari ini kita review dari pada di review bolak balik banyak yang bertanya mas review motor metik nah buat teman-teman untuk hari ini kita detailkan dan kita kasih harga satu persatu ya jangan lupa buat teman-teman subscribe like dan komen mantap Nah, Oke, okay, buat teman-teman, kali ini kita akan menawarkan yaitu beberapa unit motor metik ya. Sesuai pertanyaan saya kemarin, dikarenakan saya kalau motor metik menyapi yaitu tetangga atau langganan. Tapi untuk hari ini kita review semuanya untuk subscriber saya dan untuk follower saya. Oke, okay? di depan saya ini ada motor Honda Scoopy tahunnya 2021 dengan KM low ya. Maksudnya KM lu itu KM-nya rendah sekali ya. Ini Scoopy 2021 dan di sebelah saya ini ada Scoopy 2023. Tentunya motor masih baru ya, bekas rasa baru. Di belakang saya ini juga ada yaitu Honda Genio. Honda Genio ini tahunnya 2019 dengan plat baru ganti ya. Dan di sebelah saya ini ada motor yaitu Honda Vario tahun 2015. Kayak kayak gini kalau di sini tuh sangat mahal, guys, ya. Karena di luar-luar sana motor matic itu harganya nggak kayak di sini. Di sini tuh mahal. Dikarenakan apa? Dikarenakan pedagangnya itu selalu banyak, terlalu banyak. Jadi cari unitnya itu sangat sulit. Nah, di sini juga ada yaitu Honda Beat tahunnya 2000-nya 2023. Kita awali dari Honda Beat. Nah, Honda Beat ini tahunnya 2023 ya. Yang timbulnya sudah warna pink. Nah, ini tahun 2023. Kilometernya masih ditempuh 19 km. 19.000 maksudnya, Rek. Nah, ini yang dulu, guys. Jadi untuk yang deluxe ini harga barunya sekarang berapa ya? 20 lebih ya. 20 lebih. Motornya nggak pernah jatuh nggak pernah ada ripen ripen ya untuk kayak gini ya di sini kita jual itu harganya cukup di 17.500 guys nah ini motornya 17.500 pastinya nanti ada yang komen Mas motornya kok mahal selisih dikit sama barunya ah, yang ambil baru aja yang komen kayak gitu di karena di sini ya situ guys harganya mahal daripada motor sport-sport kayak gitu kalau motor sport itu di sini yang kulak jarang, jadi nggak ada yang beli, terpaksa harganya agak miring. Vario, Vario tahun 2000-nya 2015 dengan pajak hidup ya, motor-motor standar, banyak ori originalnya, tapi ya, ada plus minusnya tetap ada, karena motor bekas itu pasti ada eh, minusnya ya, minusnya kalau kita bicarakan ya nggak terlalu banyak ya kayak tutup kenal pot kayak gini nanti kita belikan ya guys nah vario vario kayak gini guys di sini kita jual harga 15 juta ya jadi untuk lokalan Lumajang Jember ini harganya harga normal kalau ini di luar area Jo Lumajang Jember pastinya agak murah mungkin ya nah dan ini juga ada yaitu Honda Sekupi ah ini hilang karet sekup bisa dilihat dari Gulan kenal lepot, guys. Ini motor ini lebih bagus ini guys daripada yang ini. Ini 2023, KM-nya 18.000. Kalau yang ini KM-nya masih 5.000. Kita cek ya. Kilometernya nah ini. KM-nya 14.000. 14.000. Nah. Untuk sekupi tahun 2023 Ya, lurek Ini harga barunya, kayaknya 24 sekian, kayaknya ya, barunya. Ini kita jual di 21 juta saja, ya. 21 juta, guys, ya. Kontak remote-nya ada dua. Terus, untuk yang ini, harganya ganti, ya. Iya, ya, enak. Ini fast, eh, vasio. Genio, genio, genio. Ini Genio tahun 2019, platnya P Banyuwangi. Plat nomornya baru, platnya baru. Ini harga 13.500, guys. 13.500 Anda sudah bawa yaitu Honda Genio. Nah, ini yang istimewa ini. Ini tahunnya 2000 2021. Kilometer Resa Ipet, Rek. Nah, ini street 5674 pejan anyar Gres iki. Sokupi 2000-nya 2021, pajaknya bulan 10 panjang, ini harganya cukup di 19250 ya. Jadi eh, musalkan subscriber atau teman-teman eh, tanya motor metik lebih mahal ya. Kalau di sini agak mahal sedikit daripada motor sport. Nah ini juga ada nih Nmax. Waduh, durasinya agak panjang, guys. Durasinya agak panjang. Nah ini motor CBR 250cc 2017, harganya 36 jutaan. Ini kita kirim ke Banyuwangi ya, untuk ber, untuk pelunasan nanti kita kirim ke Banyuwangi. Dan ada beberapa motor lain nah ini, ini V4 juga ada, ini harga 29 jutaan, ya. 2000 eh 2022. Ada V3. Nah, oke. Okay. Durasinya terlalu banyak ya, terlalu lama. Jadi kita potong sampai di sini saja. Besok kita sambung lagi untuk motor-motor sport kita review di tokonya Gareng Motor. Oke, okay, buat teman-teman jangan lupa kalau menghubungi ada nomornya di atas. Lah, ya. Oke, okay, buat teman-teman cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.